Buka kacanya. Biar dia tuh bawa ngapain. Jangan. Enggak. Gua apa jatuh itu? Aduh, gua ngeri banget. Gua apa itu tuh? Itu ular ya? Gak boleh, Anwar. Ceria. Aduh, Oma. Oma. Itu namanya musuh kan? Oma. Musuh tadi. War. Oh ini mah serem banget kalau ini sih serem banget say. Sumpah ini sih drop. Allah. Aduh ini nanjak aduh. Ini bener nanjak. Goma. Aduh Goma. Kameramen yang ngambil juga pada jiper. Ini sih gila ya. Tuh dia berani. Tuh. Ayo sini lu. Enggak. Ya aja bapak takut. Ya udah atau enggak lu gandul di sini? Enggak. Gandul. Enggak itu ya. Ih, Anwar mah banyak takutnya. Iya. Agak susah untuk melatih lu tuh bisa lebih berani tuh agak susah. Udah iya nih ya. Kuping gua bubar. Allah. Ini naik gua bet turun. Ini kita sebaliknya. Langsung balik. Gak ada yang bawa plastik, sumpah. Anwar gak ada yang bawa. Lu kalau sampai muntah ya, gua bener sumpah ya. Gua turun dari sini, gua gak kenal. Sumpah, Anwar, gua gak mau sampai di blacklist. Gak bawa plastik, Anwar gak bawa plastik lo. Jangan, War. Lu bumi angin, bentar ya. Anwar, lu tuh ya. Masa baru gini aja udah langsung mabok? Pakai minyak angin segala lagi. Halo? Oh enggak. Si Anwar. Tuh kan, ditegur dari pusat sana. Ini lu kayak begitu, enggak boleh. Ah, kena teguran. Iya, enggak. Sorry. Enggak, si Anwar ini ketakutan. Enggak boleh ke situ, War. Itu soalnya ada metik. Anwar nggak boleh, War. Itu soalnya mereka berempat. Kita itu berdua. Iya. Bentar ya. Di CCTV. Iya. Iya, maaf. Oke. I'm sorry, Oma. Enggak, soalnya kan kita pakai deposit, nanti dipoto. 8 juta. Allah, Akbar. Iya, masa pulang 8 juta. Makanya, lo mau yang bayar? Hah? Lo mau yang bayar? Makanya udah diem, duduk. Kayak tangannya gini, kaki turunin. Turunin, nggak boleh pegangan, War, itu sensor. Diam. Kaki turunin, biasa. Berhenti kan jeepnya. Lu ntar kalau di sana kena polis ya, iya, gue lepas ya. Iya. Ada polisinya. Wah, iya. Ih, nggak paham banget sih orang takut polisi. Yuk. Ya udah lu pulang sendiri. Kalau lu mau ikutin gue di Hong Kong, lu ikutin aja. Gue mau kemana lu ikutin aja. Ada saatnya lu gue perintahkan lu pergi sendiri boleh. Jadi ini salah satu destinasi yang menjadi daya tarik Hong Kong. Oh. Ini namanya Mong Ping. Nih. Ini? Semua? Tuh lihat, tuh ada patung Buddha terkenal. Oh jadi ini yang suka nanti foto-foto? Iya. Kesana yuk. Maaf War, usia gue udah 35 tahun. Kayaknya gue bermasalah dengan penanjakan. Kursi roda. Lu bilang apa? Kursi roda. Udah, antri turun karena berbakti. Naik ke atas itu pakai tangga. Terus gimana pakai kursi roda gue tanya. Oma duduk orang yang dorong. Kan serasi jadi orang pakai tangga. Pakai tangga didorong. Pakai tangga, pakai kursi roda. Iya, Pak.
Gue gak ngerti ya. Gue kayak pemirsa juga ngerti maksud gue. Orang pake tangga. Ya udah di derek deh. Udah sekarang. Foto yuk, kita gak ada foto-foto itu yuk. Gitu. Yuk. Repot. Biar kenang-kenangan buat di kampung. Gue gak kenawan apa yang gue mau niat moto dulu. Gila harus. Sini. Tuh, nih, lihat lebih dekat deh. Manis, manis. Oke, go, go. Tuh. Oh. Bagus banget ya, War. Bagus banget, Oma. Ih, benar-benar. Bahagia banget, Oma. Ternyata setelah kita melalui kesulitan, belahan puncak, belahan gunung, hutan, akhirnya kita sampai di sini. Gue ada lagi tempat menarik buat lu di Hong Kong. Mana? Udah ikutin gue aja. Di sini gak ada villa ya? Jalan-jalan masih explore Hong Kong nih manis. Oke, sekarang kita sampai di Hong Kong. Oh, openingnya harus banget ya muter-muter dari belakang. Lebih mendingan gue muter daripada lo muter-muter tiang mau ngapain? Ya kayak India. Yuk, ayo War kita jalan. Kita mesti dari jalan. Hei, Anwar, lihat. Lampu merah. Anwar, takut orang, nggak boleh. No, lampu merah. Lampu merah, no. Oma lapar.
repot. Gue dibilang nih kalau jalan bawa lu tuh repot. Lagi-lagi sumpah. Jalan-jalan mulu kita harus... repot, ya, repot. Ya, namanya kita ke destinasi negara, kita harus mencicipi makanan negara tersebut. Biar manis di rumah tuh tahu di sini ada makanan apa enggak. Jalan-jalan. Orang. Oh, I'm sorry, together. Lo mau makan. Aku kerja ini makannya. Lo lapar? Oke. Tunggu orangnya baik. Setelah ajak Anwar naik cable car, sekarang kita akan jalan-jalan ke tempat lainnya di Hong Kong. Gara-gara. War, udah War, lu mau makan kan? Lu ikutin aja. Ini namanya daerah Mongkok, tempat yang dikenal sebagai pusat perbelanjaan bagi para wisatawan. Manis, ternyata alhamdulillah ya, banyak yang ngefans sama Anwar. Sampai di Hong Kong, banyak yang minta foto sama Anwar. Mana Ruben? Jadi minta foto sama dia, ikan. Tahuan siapa yang Anwar. Oke, Om, yeah. Ini apa ini? Cumi. Cumi? Cumi, ya. Yeah. Oh, ini apa ini? Ini usus. Daleman? Iya. Yeah. Ini cabe kita. Oh, paprika. Ya. Oke. Okay. Tahu bau, ini ya terkenal. Bau seperti kita punya tempe bikinnya, tahu bau. Namanya bau sekali. Oh, bau? Ya, di cium nih, rasanya bau. Cuma dimakan, bagus sekali. Itu terspesialnya untuk orang-orang Shanghai yang senang. Ini tahu bau. Di sini juga tulis, tahu bau. Ya. Ya. Spicy. Ini usus. Usus sapi, ya. Ya, aku mau tahu ini. Ini ya, ini mau makan ini. Masanya gimana? Gila. Balik lagi, Wan. Balik lagi. Coba bisa dideskripsikan seperti apa kekenyalannya. Bener-bener kayak makan karet ban mobil. Kalau sausnya kayak apa? Kayak ketombe direbus tuh. Apa rasanya? Gak bisa bayangin. Tadi manis, katanya ini tahu yang paling bau tapi nikmat. Anda penasaran pas datang ke tokonya memang bau, maaf ya bau. Ternyata itu bukan bau apa-apa, ini bau tahunya jadi goreng. Cuma bau, ada gurih-gurihnya dari kayak bakso ikan. Terima kasih.